Ya pemirsa, meski sidang adjudikasi belum rampung, KPU merangin tetap kukuh mencoret Fauzi Yusuf dari DCT. Sidang lanjutan adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu antara Fauzi Yusuf dan KPU Kabupaten Merangin memasuki tahap pembuktian dari pemohon dan termohon. KPU Kabupaten Merangin selaku termohon atau tergugat dikomandoi oleh Ketua KPU Iron Syahroni dan dua komisioner Khairul Ihwan dan Hayatul. Untuk pemohon atau penggugat menghadirkan dua saksi ahli hukum dan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Merangin Ahmad Fauzi Ansori. Dalam keterangan saksi ahli yang didatangkan, Profesor Sukamto Sutono, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Jambi menyampaikan ada kelalaian dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak KPU Merangin sebab KPU melakukan pencoretan setelah tahapan DCT dilakukan. Surut persyaratan itu, persyaratan yang sudah lewat, diberlakukan lagi, kan itu kan enggak relevan. Kalau itu misalnya tetap dicabut, ya jelas saja dia keputusannya itu kan melanggar hukum ya. Namun Ketua KPU Kabupaten Merangin Iron Syahroni menyatakan pihaknya tidak akan merubah keputusan untuk menarik pencoretan nama Fauzi Yusuf dari DCT. Namun pihaknya menghormati apa yang disampaikan tim saksi ahli. Profesor Doktor yang hadir dua ini kan sesuai keilmuannya. Apa yang kami putuskan itu kan sedang diuji di Bawaslu ya. Nah itu disengketakan oleh pelapor. Nah mari kita uji ke depan ya, putusan kami ini dianggap salah atau dibatalkan oleh Bawaslu atau tidak. Riko Saputra, JEK TV melaporkan.